Update terbaru mengenai Fuji dan sang keponakan yaitu Gala Sky, tepatnya pada tanggal 21 Juli 2024. Kali ini Fuji diundang oleh Dr. Reza Gladys yang merupakan seorang dokter yang kaya raya dan sangat sukses karena beliau menjual skincare-skincarenya yang sangat viral di media sosial. Dan tak hanya itu, ketika Fuji dan Gaskai serta Mbak Ida yang begitu sangat mirip dengan Dr. Reza Gladys, hal ini pun membuat mereka berdua terpukau satu sama lain. Dan tak hanya itu, Fuji juga berkali-kali mensolawatkan rumah mewah dari Dr. Reza Gladys. Dan ada momen yang sangat mengharukan ketika Dr. Reza tak lupa memberikan hadiah mainan sepeda untuk Gala Sky Andriansyah. Dan yang sangat menakjubkan dari rumah Dr. Reza adalah ia membangun khusus sebuah walk-in closet atau ruangan barang-barang brandednya untuk Dr. Reza sendiri. Berikut adalah video lengkapnya. Bilang apa sama dokter? Gak? Let's go. Maka? Main sama anaknya dokter. Unboxing. Udah bantuin dah, kasihan dah. Tolong. Ini kembarannya. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Iya gak sering? Ini mirip ini. Aku lagi mencari kembaran aku. Assalamualaikum. Gak bingung kan gak? Ada dua. Ada dua gak? Ini Mbak Ida bukan? Aku punya kado tau buat ini. Kamu. Aku punya kado tau buat kamu. Gak. Pepet, gak. Kaya banget nih rumahnya. Lihat tuh ada kuda-kuda. Kamu matre gak sih? Ini itu Pepet. Kamu matre gak sih? Kamu gendut banget. Dikasih sepeda. Bilang apa sama dokter? Gak? Let's go. Maka? Main sama anaknya dokter. Unboxing. Udah bantuin dah, kasihan dah. Tolong. Nih. Lucu banget tuh. Oh, udah kenalan ya? Udah akrab nih. Udah akrab ya? Sama Kevin. Berapa tahun sih Pak Audrey? Gala kemarin 4 tahun. Bulan apa? Bulan ini. Kira-kira kita harus kerja berapa lama ya? Harus berdua. Berdua apa? Kita harus bekerja keras sebagai kuda kontang panting. Pantesan ini ada kudanya, maksudnya kerja keras sebagai kuda. Itu maksudnya kudanya ada dua. Pas lah. Gila ini. Ini kayak mall deh. Ayo, Kak Ida. Ida itu berapa tahun sih? Ini yang dibilang rumah berapa? 90M, 80M. Enggak kok. Ini tuh rumahnya segalanya aku sewa. Oh, sewa. Ya, sewa. Jadi sewa. Berapa per hari kalau disewa ini? Lumayan sewa per hari. Gede banget. Hah. Ya. Nah, kalau disolawatin juga aku bingung ini gimana caranya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak ada yang tahu. Kamu masih muda aja udah sehebat ini. Enggak ada yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim ya, Da. Jadi katanya tanah di sebelah tetangga itu di ya, dibeli ya buat bikin tempat nyimpen barang karena nggak ada tempat buat nyimpen barangnya segede rumah. Hah? Buat walk-in closet dong. Iya, soalnya barang-barangnya masih pada di rumah sana kayak gitu. Itu buat naro lemari atau buat naro atau bikin toko sebenarnya? Kayaknya cukup kecil kok itu. Ini sekarang kecil dah ini kayaknya serumah gue. 500 meter ada gak sih? 400 atau 500 ya? Walaupun klasetnya segede rumah
jadi kan enggak kita salah doa.